Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya akan men-share sebuah faedah tentang satu amalan atau satu kaifiyah, satu cara permohonan kita kepada Allah agar diberikan rizki berbentuk uang untuk kebutuhan kehidupan kita, untuk kebutuhan sehari-hari kita atau untuk kebutuhan primer kita. Dalam menyampaikan video ini, atau saya akan mengambil dari kitab aslinya yang bernama Kitab As-Sirul Jalil Fi Khawasi Hasbunallah Wa Ni'mal Wakil, yang disusun oleh Al-Imam Qutbil Ghaus Sofwatil Aulia Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau itu adalah seorang waliullah agung, seorang imamnya para sufi, dan beliau pun sangat terkenal dengan hijib-hijibnya. Untuk menakib beliau ada di dalam kitab Jami'u Karamatul Aulia, Jami'u Karamatil Aulia di halaman 362 di juz kedua. Terangkan bahwa beliau itu seorang ulama, seorang waliullah yang merupakan ahadu mafakhiril ummatil muhammadiyah, salah satu daripada kebanggaan umat baginda Muhammad SAW ini. Sengaja saya sampaikan kitab aslinya, juga pengarangnya, agar para sahabat yang mau mengamalkan lebih mantap, lebih yakin dalam mengamalkannya. Adapun saya mengaji kitab ini dari Syekh Ibil Fadilah, Syekhina Syekh Ahmad Khairan Kudus. Beliau dari Syekh Abdul Hannan Pesantren Fathul Ulum Kewagian Kediri, dan Syekh Abdul Hannan dari Syekhina Syekh Ahmad Jawahar Umar Pasuruan. Adapun Syekhina mengambil daripada Syekh Harun bin Abdullah Banyuwangi, dan Syekh Harun mengambil daripada Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari Jombang, seperti itu. Dan terus dengan sanad yang menyambung. Semoga video ini bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Sebaiknya video ini disimak dari awal sampai akhir agar pertama tahu tentang faedahnya, yang kedua ada ketarikan hati untuk mengamalkannya, dan ketiga betul dalam cara mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ari eta hiji faidah jalilatun anu agung. Ini adalah satu faedah yang sangat agung. Man saha-saha jalmi lazima anu ngalanggengkeun si jalmi fi kulli lailatin dina saban-saban peuting aing dan naomi nalika bade kulem arba'a raka'atin ing salat sunnat 4 rakaat. Kata mu'alif kitab, pengarang kitab ini, siapa orang yang setiap malam ketika dia mau tidur, ya mungkin sekitar jam 9 malam atau jam 10 malam, pokoknya sebelum tidur, melakukan amalan seperti ini, yaitu yusalli arba'a raka'atin, hendaknya orang tersebut melakukan sholat sunat hajat sebanyak 4 rakaat dengan satu kali salam. Berarti 4 rakaat satu kali salam, dan tahiyatnya pun cukup satu kali tahiyat, yaitu tahiyat yang terakhir. Niatnya seperti ini, usalli sunnatal hajati arba'a rakaatin mustaqbilal ka'bah lillahi ta'ala Allahu akbar. Ketika kita mengucapkan Allahu akbar, dalam hati kita berkata begini, aku niat melakukan sholat sunat hajat sebanyak 4 rakaat menghadap kiblat sunnah karena Allah. Di rakaat pertama kita membaca Fatihah satu kali dan surah Ikhlas sebanyak 10 kali.
Di rakaat kedua membaca Fatihah sebanyak 1 kali, kulhunya menjadi 20 kali. Di rakaat ketiga Fatihah 1 kali dan kulhunya 30 kali. Di rakaat keempat Fatihah 1 kali, kulhunya sebanyak 40 kali. Berarti semua kulhunya berjumlah 100 kali. Setelah selesai kita melakukan sholat dengan salam ditutup, kemudian kita membaca istighfar sebanyak 100 kali. Dilanjutkan dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi Al-Famarratin sebanyak 1000 kali. Selesai membaca sholawat, lanjutkan membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 1000 kali. Berapa lama diamalkannya? Muddata 14 yauman. Diamalkan minimal selama 14 malam. Kalau kita mau lebih itu boleh, silahkan, tetapi minimal 14 malam kita lakukan. Bagaimana faedahnya atau khasiatnya? Fahina bulughil muddatil madhkurah. Maka insyaallah ketika kita sudah mengamalkan selama 14 malam, syukur-syukur bisa lebih, maka kita akan mendapatkan rizki besar dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa keuangan untuk kebutuhan hidup kita, untuk kebutuhan perekonomian kita, untuk kebutuhan primer kita. Tetapi hendaknya di sini kita memakai adab. Allah kuasa untuk mengijabah permohonan kita apa saja, tetapi hendaknya sesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti itu, jangan berlebihan. Ya Allah, saya tolong mohon rumah yang 4 lantai umpama, itu boleh-boleh saja, tetapi terlalu berlebihan kalau menurut saya. Ya Allah, saya ingin bisa terbang, ada orang gitu-gitu. Itu Allah kuasa saja, tapi itu tidak pas kita pinta. Sepertinya kita terlalu berlebihan. Mintalah yang wajar-wajar pada Allah. Insya Allah nanti Allah akan mengasihkan ijabah sesuai dengan yang maslah buat kita, dan ijabahnya datangnya itu sesuai dengan irodahnya Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita amalkan dengan ikhlas, semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, dan ditambah dengan memohon pertolongan Allah untuk kebutuhan hidup kita. Insya Allah sudah banyak sahabat yang praktekan ini. Alhamdulillah banyak sekali yang mendapat pertolongan dari Allah. Min haitsu la yahtasib. Mungkin kita mendapat pekerjaan. Pekerjaannya mudah tapi upahnya besar umpama. Atau ada orang yang menolong kita dengan cuma-cuma. Atau kita pun mendapat rezeki min ghaibillah. Itu terserah Allah untuk mengijabahi permohonan kita. Yang penting kita amalkan dengan yakin dan ikhlas. Sahabat YouTube yang saya hormati, mohon diketahui bahwa saya di sini hanya menyampaikan, men-share satu faedah dari kitab. Jadi bukan saya yang punya ijabah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita sepenuhnya keyakinan kita hanya kepada Allah. Adapun yang kita amalkan itu hanya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada perkataan yang salah dari saya, penyampaian yang kurang tepat, mohon maaf. Dan andai kata ada sahabat-sahabat santri yang pernah mengaji kitab ini, ada sedikit redaksi yang saya robah umpama, itu sudah saya ijazah daripada Syekh supaya bisa diamalkan oleh semua orang. Seperti itu. Sebelum saya tutup dengan doa kafaratul majlis dan salam, dengan mensyabke dan mesernya, semoga menjadi kebaikan untuk semuanya, dan saya dakwah ini atau ya bisa menjadi manfaat yang besar untuk saya dan untuk para sahabat muslimin muslimat. Semoga ada yang mengambil manfaat, yang merasa ada pencerahan di dalam kesempitan kehidupan atau kebingungan yang sangat, insyaallah dengan banyak zikir akan menjadi satu pencerahan atau inspirasi. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.